Sobat Budaya. Berbicara tentang candi, kini kita berada di Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng. Sebuah desa yang tenang dan sepi, dengan penduduknya begitu ramah dan alamnya yang begitu resik, menyenangkan sekali. Desa Pulau Sari terletak lebih kurang 350 meter di atas permukaan laut dan berada di kaki Gunung Anjas Moro. Di belakang kita terlihat sebuah candi. Candi ini dikenal oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu, teristimewa sejak awal abad ke-20 sebagai Candi Rimbi atau Candi Arimbi. Kita tahu Arimbi adalah seorang tokoh pewayangan, yaitu istri dari Werkudara, Bima, yang istananya atau tempat tinggalnya berada di Gunung Lawu. Tidaklah kita tahu kenapa dinamakan dengan Candi Arimbi atau Candi Rimbi. Yang jelas candi ini sudah demikian terkoyak habis sehingga hanya tinggal batur pertama, batur kedua, kaki, dan kemudian hanya sepertiga bagian badannya. Bisa jadi candi ini yang terbuat dari batu andesit merupakan satu dari dua candi yang terbuat dari batu andesit yang berada di Jawa Timur bagian utara, terutama di sekitar daerah Mojokerto. Sebenarnya candi ini sendiri berada di luar Mojokerto, jauh, yaitu berada di Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Akan tetapi, tetaplah dia merupakan bagian dari Majapahit. Candi ini pertama kali ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Yang kita tahu Alfred Russel Wallace hidup antara tahun 1923 hingga 1913. Seorang ahli botani dari Inggris, di mana ahli tumbuh-tumbuhan tersebut mencoba mencari tumbuh-tumbuhan unik sehingga masuk ke pelosok Jawa Timur hingga ke daerah Wonosalam. Dalam kesempatan itulah Alfred Russel Wallace menemukan candi yang kita sebut Candi Rimbi ini. Candi ini berdasarkan kitab Pararaton merupakan tempat perabuan disemayamkannya abu jenazah Tribuanot Tunggadewi Jayawisnuwardani, ibunda dari Hayam Wuru yang meninggal pada tahun 1372. Tribuana Tunggadewi sendiri menjadi Raja Majapahit atau Ratu Majapahit antara tahun 1328 sampai 1350 sebelum akhirnya digantikan oleh anaknya atau putranya Hayam Wuru. Mangkat pada tahun 1872 menurut Pararaton, dan abunya disemayamkan di Gunung Pantara Purwa di Desa Panggih. Tidaklah kita tahu apakah Desa Panggih adalah Desa Pulau Sari yang sekarang dan Gunung Pantara Purwa adalah desa apa Candi Rimbi sekarang. Yang jelas ketika candi ini ditemukan dalam keadaan porak-poranda sedemikian rupa. Dalam keadaan bubrah tersebut, di antara puing-puingnya ditemukanlah beberapa arca. Di antaranya ada arca Ganesha yang sekarang disimpan di Museum Mpu Purwo, dan kemudian arca seorang perempuan yang dipandang sebagai Tribuana Tunggadewi. Wanita tersebut adalah satu patung memegang samara dan aksamala, sementara tangannya bersikap triwibangga. Akan tetapi tangannya sendiri sekarang sudah rusak dan disimpan, saya katakan tadi, di Museum Nasional Jakarta. Diperkirakan arca tersebut adalah arca Tribuana Tunggadewi. Kepastiannya masih merupakan satu pertanyaan. Akan tetapi memang
seakan-akan telah menjadi suatu kepastian bahwa dialah Raja Majapahit ketiga. Keempat, ya, setelah Raden Wijaya, Jayanagara, Gayatri, maupun baru kemudian Trebuana Tunggadewi. Sosok candinya sendiri, seperti kita lihat, ini ada batur pertama, batur kedua, yang disanggah oleh suatu pondasi yang terbuat dari batu bata. Satu hal yang sebenarnya agak kurang meyakinkan, karena batu bata tersebut adalah satu bahan yang dapat menahan rembesan air, dapat apa menyerap rembesan air. Namun demikian ternyata batu bata tersebut mampu bertahan selama berabad-abad hingga kini. Seandainya ini memang tempat perabuan Tribuana Tunggadewi yang mangkat pada tahun 1372, artinya candi ini telah bertahan lebih dari 300 tahun, 700 tahun. Dalam usianya sedemikian lanjut, keadaannya sudah sedemikian rupa, gerigi roda zaman ternyata tidak mampu ditahan, tidak mampu dihadapi oleh bangunan yang tadinya demikian indah, yang tadinya bisa jadi menjulang setinggi lebih kurang 18 meter, walaupun sekarang hanya tersisa menjulang tinggi setinggi 12 meter. Dengan lebar panji 9 meter, lebar candi 9 meter, panjang 13 meter, tingginya 12 meter, candi ini termasuk candi penting di tanah Jawa, terutama yang berasal dari era Majapahit. Tak dapat kita tiadakan kenyataan bahwa candi ini merupakan hasil pemugaran. Pemugaran demikian sempurna. Tangganya berada di sebelah sana menghadap ke barat dan telah rusak dengan meninggalkan beberapa pagar tangga yang ada di sana serta kalanya juga masih ada di situ, tidak terlihat makaran di sini. Akan tetapi dari sini juga kita masih melihat keindahan-keindahan yang terdapat pada candi ini. Misalnya kita dapat melihat relief-relief yang terukir pada batur pertama. Kalau dari sana kita lihat pondasinya berupa bata merah dan kemudian di atasnya terdapat batu pertama. Dalam di batu pertama inilah kita melihat keindahan candi tersebut pada awalnya. Mulai hiasan-hiasan ini ada satu gambar binatang yang bertelinga panjang seperti bentuk antara kelinci dengan anjing. Anjing kecil begitu yang sangat lucu. Serta relief-relief lain yang sehingga sekarang masih perlu kita adakan penelitian. Yang jelas relief-relief ini menggambarkan situasi yang pernah dilihat oleh seniman pembuat relief ini di masa lampau. Mulai dari gambar seorang laki-laki duduk di atas atau satu dampar berhadapan dengan seorang wanita kelihatannya dukun, atau seorang wanita sedang menggendong bayinya dan ada seorang wanita lain yang sedang mengelus kepala bayi tersebut, atau kemudian dua orang pria sedang mandi di sungai serta kemudian seorang laki-laki membawa satu bungkusan memakai payung dan sebagainya. Gambar-gambar ini, relief yang terukir di batur candi ini membuktikan sejelasnya bahwa pada masa lampau kesenian pun demikian maju, seni ukir terutama. Batur ini merupakan batur pertama ditambah batur kedua yang cukup tinggi di atas sana, yang sayangnya tidak ada apa namanya reliefnya kecuali bentuk kotak-kotak segi empat begitu yang merupakan hasil pemugaran, ditambah dengan kaki candi berada di atas sana plus badan candi. Sisa 12 meter tersebut apabila kita lihat kembali di dalam silpa sastra bagaimana ukuran candi, dapatlah kita perkirakan memang bahwa candi ini aslinya dulu sangat indah, setinggi lebih kurang 18 meter hingga 19 meter.
Namun sayangnya itu semua adalah di masa lampau, yang ada hanyalah candi sebagaimana kita lihat sekarang. Batu-batunya sudah berantakan, sementara di sekeliling sini terdapat sisa-sisa batu candi yang tentunya berasal dari sini, yang entah kapan dapat disusun utuh kembali sebagai bagian dari candi ini. Di sebelah sana kita dapat melihat juga relief-relief yang lain. Dari sinilah kita melihat candi ini di masa lampau merupakan candi yang cukup terpandang di Kerajaan Majapahit. Dapat kita maklumi apabila dia merupakan tempat perabuan seorang ratu besar, seorang ratu yang kita kenal dalam sejarah mempunyai sepak terjang yang tak dapat kita lupakan dari dalam sejarah di dalam menyelamatkan Kerajaan Majapahit. Entah sejak kapan tempat ini dibangun sampai demikian rupa menjadi sebuah taman yang begitu asri dengan rumput hijaunya tertata rapi plus tumbuh-tumbuhan lainnya yang tiada pernah membuat kita bosan berada di tempat ini. Dan di sisi-sisi taman ini terhamparlah batu-batu candi yang berasal dari candi Rimbi. Begitu banyak dari depan sana hingga ke belakang sini batu-batu ini terhantar di sini sudah sekian puluh tahun, mungkin sejak seabad yang lampau, dan tidak mungkin lagi dapat disusun kembali seperti aslinya. Kecuali kalau kita mendapatkan satu bahan tertentu, mungkin di suatu hari nanti candi ini akan utuh kembali, siapa tahu. Di antara begitu banyak batu-batu tersebut terdapatlah batu pangkal tangga yang ada di sana. Ini mempunyai suatu bentuk ukiran relief tumpal yang termasuk sangat indah di Jawa Timur. Tumpal ini demikian rupa indahnya, berhiasan untaian bunga-bunga serta hiasan-hiasan lainnya. Yang tadinya berada tentu saja di depan candi, di kiri kanan tangga. Selain pangkal tangga, batu pangkal tangga tadi, di sini juga kita masih dapat melihat adanya kala. Kala biasanya pada sebuah candi terdapat beberapa. Di antaranya di atas pintu, kemudian di atas relung-relung candi. Nah, kelihatannya kala ini dahulu kala berada di atas salah satu tadi. Apakah di atas relung, apakah mungkin di atas pintu candi. Yang jelas kala ini menunjukkan asli kala Jawa Timur. Ciri khas kala Jawa Timur ialah kala ini memiliki rahang bawah. Beda dengan kala Jawa Tengah yang tanpa rahang bawah. Dan satu keistimewaan dari kala ini yaitu dia punya susuh atau mempunyai tanduk di atas pipinya. Ini satu keunikan yang belum pernah ada duanya kita lihat di Jawa Timur. Kala bersusu semacam ini hanya ada di Candi Rimbi. Bersamaan dengan itu saya juga teringat dengan kala, potongan kala yang ada di Taman Hapsari Surabaya di sekitar Arca Joko Dolo yang sangat mirip dengan kala yang ada di halaman Candi Rimbi ini. Mungkinkah kala yang ada di sekitar Arca Joko Dolo di Taman Hapsari Surabaya tersebut berasal dari Candi Rimbi? Wallahu alam, tidaklah kita tahu. Yang jelas kemiripan tersebut menggoda kita untuk menduga bahwa kala tersebut dahulu kala dipindahkan dari candi ini. Benar tidaknya hingga kini kita tidak dapatlah memastikan itu. Candi Rimbi tetap menjadi suatu kekayaan budaya bangsa di masa lampau. Mari kita lestarikan bersama-sama. Salam Sobat Budaya. Terima kasih.